Halo guys, selamat datang di channelku Better Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment guys. Kali ini perjalananku menyelusuri Kabupaten Klaten yang ada tempat berair, yaitu Umbul Berintik guys. Ya, Umbul Berintik memiliki kas pH dan oksigen tertinggi dibanding dengan umbul-umbul lain yang ada di Klaten. Maka tidak jarang bila Umbul Berintik menjadi tempat terapi kesehatan, terutama untuk penyakit syaraf, guys. Wisata air alam yang disebut dengan Umbul Berintik ini, guys, berasal dari kata berintik, yaitu gelembung-gelembung air kecil yang keluar dari dasar umbul ini. Maka apabila kita rasakan, maka kita akan ketemu seperti gelembung-gelembung yang akan menempel di kulit kita, dan itu rasanya sejuk sekali. Sekarang Umbul Berintik sudah ada beberapa kolam renang bagi anak-anak ataupun kolam renang untuk dewasa dengan kelas yang cukup bagus, mulai dari 1 meter, 1,5 sampai 2 meter guys. Ingin mencoba? Datang langsung saja di Umbul Berintik Klaten. Umbul Berintik aslinya sendiri guys hanya luas 7 x 15 meter, memiliki 10 mata air alami yang dibawahnya menjadi pemasok utama kolam induk dan kolam-kolam lainnya guys. Dasar kolamnya beralaskan bebatuan kecil andesit dan pasir hitam. Dengan kedalaman 1,5 meter guys, dan Umbul Berintik memiliki kadar pH dan oksigen tertinggi se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia, yaitu 7,5 berdasarkan cek laboratorium pemerintahan desa guys. Bagi yang kesini hanya untuk berburu foto, maka ada spot-spot bagus guys yang bisa dijadikan sebagai foto yang instagramable banget. Contohnya seperti ini nih. Aku baru saja terapi dan berenang, waktunya aku kembali guys. Dan terima kasih sudah menemani aku di Umbul Berintik. Siapa tahu kita bisa jalan bersama guys. Sampai ketemu kembali.